Halo, semoga guys, Fadiyar is here. Thank you for click this video and enjoy the video guys. So, di video kali ini kita akan lanjutin game Need for Speed Most Wanted Redux V3 yang Hard Edition guys. So, okay. So, di video sebelumnya akhirnya kita berhasil untuk mengalahkan Civic ya guys ya. Dan sayangnya kita nggak dapat mobilnya Civic. Tetapi kita bisa membeli mobil baru guys. Ya, ini dia mobil barunya. Ya, kita udah bersama si Mazda MX-5 Miata yang NC guys. Video kali ini kita nggak banyak modif si mobil ini karena aku pengen bener-bener mersisin mobil ini sama seperti mobilnya Om Fitra Eri waktu sebelum dia pindah ke Mazda Miata ND guys. Oke, ya ini dia kira-kira kayak gini. Gak terlalu banyak perubahan bagian depan sini kecuali warna merahnya aku sedikit digelapin biar kayak mungkin nyerupain karena kayak warna merah Mazda ya guys ya. Kita langsung aja mulai. Untuk blacklistnya sendiri, di sini kita tinggal perlu namatin si race winsnya lagi. Kita perlu namatin sekitar 3 balapan lagi demi ngekompletin ini semua. Dan untuk total bounty ini udah jauh banget guys. Jadi sekitar 1.500.000 lebih banyak guys. Bayangin guys, kita udah ada sekitar 3.600.000 guys. Sedangkan total bounty yang diperluin sekitar 1.500.000 maksudnya guys. Tanpa basa-basi lagi langsung aja kita balapan. Untuk pertama-tama kita akan langsung coba balap drag dulu ya guys ya. Karena ini yang paling singkat dan ya kenapa enggak gitu guys. Let's go. Wih di GTR gak tuh? Gila. Oke, okay, let's go. Gila, hampir. Kita berhasil menamatkan balapan pertama kita, menyelesaikan balapan pertama kita dengan waktu 15 detik dengan top speed di 402 km, guys. Gokil gitu. Oke, okay, kita akan lanjut lagi ke balapan selanjutnya, guys, yang itu balapan sprint. Let's go. Alright, ini dia. Widi. Gokil, here we go. Ada MR2, Mustang, sama SL500 ya guys ya buat lawannya. Wih, hampir gila. IG5, 340 km ya guys ya, kurang lebih. Kita ambil sisi sini aja guys, pelan-pelan. Oke, okay. Mobil ini surprisingly handlingnya enak banget guys, beneran. Kayak easy buat dikontrol, terus kayak setiap lepas gas mobil ini si body rollnya nggak begitu gede, mungkin karena si bobotnya juga ya guys ya, begitu kecil. Ya inilah guys ya, ukuran mobil roadster gitu guys. 378 komplitnya. Gigi 3, gigi 4. Wey, itu kenapa? Wah, ada kecelakaan guys. Kecelakaan guys, bukan kita yang ini ya guys ya, penyebabnya ya guys ya. Oke, okay, gigi 4, gigi 5. Oke, okay, belum ada perlawanan, guys. Belum pada ngejar, ada polisi belakang kita. Wih, polisinya nge-spawn-nya sebelum apa sesudah kita ngelawatin, guys. Alhamdulillah. Ambil gigi 3. Sisi dalam. Keluar sisi luar, mantap. By the way, suara mesinnya juga masih suara rotary ya, guys ya. Bukan apa namanya, bukan dari mesin si yang 1600 cc-nya itu loh guys, tapi nggak apa-apa, suara enak loh guys. Jadi kapan lagi gitu ya guys ya si Mazda MX-5 ini dicekokin ini ya guys ya. Pak, ini tuh garis finish pak. Astagfirullahalazim, nunggunya di situ loh, curang banget. Syuh, pergi jauh-jauh. Tapi mobil ini kapan lagi ya guys ya, si mobil roadster kecil ini dicekokin si mesin rotary dari RX-8 guys. Ini suaranya ya pokoknya mesin rotary lah guys ya, dari Mazda RX series pokoknya mah guys. Oke, okay, here we go, akhirnya. Telling everybody she's gonna kick you back to Rosewood.
I wouldn't let that stand for too long. Don't underestimate her just 'cause she's a chick. That girl can drive. I'll call you after you take her out. Wow. Kita belum beres buat nyelesain semua quest balapannya guys. Tapi si Izzy kayak benar-benar udah kayak benar-benar menggebu-gebu pengen ngalahin kita dan menendang kita balik ke Rosewood guys. Mungkin kita selesain dulu balapan kita sebelum kita lawan Izzy ya guys ya. Lumayan buat nambahin uang guys. Wow, oke, okay. Balapan terakhir sebelum kita ngelawan Izzy guys. Let's go. Perfect launch. Gigi 3, gigi 4. Oke, okay, turun gigi ke gigi 3. Mantap. Waduh, ditabrak. Bang, sabar, Bang. Ya, mentang-mentang kalian tahu semua ya, aku mau lawan Izzy, mobil aku kalian baretin semuanya. Oke, okay, ada Integra. Wah, di blocking. Bener-bener tuh Integra. Gigi 4. Yuk, kita kasih paham, guys. Wey. Kenapa gitu ya? Pembalap di hard mode edition ini pada nggak punya kesabaran semua, guys. Mainnya rusuh semua gitu loh. Gila. Waduh, ada Pak Pol lagi kita diganggu, guys. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, guys. Nggak, masalahnya tuh kayak... Aduh, nggak kepencet lagi. Telat, guys. Lihat nih. Nabrak donat gitu. Nih, Audi A3-nya juga sama nih, guys. Lihat tuh. Gila, NPC-nya makin lama makin banyak ya. Hit kedua dong. Om Fitra, hati-hati Om Fitra. Bisa yuk. Wes. Santai bro. Gak ada kalem-kalemnya loh. Bye, have a great day. Wah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Oke. Wedeh, gila. Nah, ayo Om Fitra, tunjukkan kemampuan Om Fitra. Let's go Om. Ayo, the best driver ever nih guys. Pembalap terbaik di Indonesia guys. Melawan, ya, pembalap jalanan. Bisa dibilang kayak anak kemarin sore lah. Jadi, ya, aku yakin Om Fitra pasti gampang sih buat ngatasin si Izzy ini. Ayo Om, semangat Om. Oke, speed breaker dikit ya Om. Oke, gigi 3. Oke, gak apa-apa, pelan-pelan guys. Jadi ini duel Mazda atau duel Rotary ya guys ya. Soalnya suaranya sama-sama Rotary tau. Ya guys, ketika player game mobil ini sudah capek ngelawan para blacklist di hard mode edition, jadinya Om Fitra turun tangan guys. Waduh, gila guys, hampir loh. Ini dia baunya agresif juga ya. Waduh, nabrak juga dia. Gila guys, itu Izzy bawa mobil bener-bener agresif banget guys. Sesuai ya sama sama tampang dia yang kelihatan bad gitu ya guys ya. Ternyata ya bad habit juga gitu guys dianya. Oke, okay, let's go. Bisa lah guys. Enggak, kita bisa ini lah guys ya. Walaupun mungkin rada sedikit udah mulai try hard gitu ya guys ya. Agresif banget Izzy bawa mobilnya. Ini juga NPC-nya juga guys. Let's go. Woohoo. Kita berhasil menyelesaikan balapan pertama kita. Kita akan langsung lanjut lagi ke balapan berikutnya ya guys ya. Let's go. Oke, ini dia. Yo, jump start lagi, Om. Gak apa-apa, Om.
yang kayak gitu emang gak perlu dikasih pelajaran om. Mereka mainnya main kotor om. Ayo om Fitra, semangat om Fitra. Oke, 3 lap balapannya guys, lumayan. Wuts, hampir. Nice reflect om. Wih, gila. Gigi 4, gigi 5, 400. Ya, gak apa-apa om, gak apa-apa om, gak apa-apa om. Tadi kasihkan speeding kita. Yuk, let's go. Ayo dong, modifikasi doang bagus. Masa kalah sama mobil yang tampangnya standar doang? Widih, lompat manja dulu guys. Gigi 2, mantap, nggak nabrak halte sih. Wih, hampir. Oke, speed breaker dulu, gak keburu guys. Mereka gak tahu mereka berurusan sama siapa ya. Oke, let's go. Oke. Mantap, hampir. Gigi 3. Oke, lap kedua guys. Oke, mantap. Pelan-pelan guys, NPC-nya makin rame. Jalan hujan nambah licin sih. Kalau Takumi udah seneng ini dia guys. Ngehemat ban buat drifting. Oke, gigi 5. Mantap, 402. Wih, wih, wih. Wih, gila, remnya enak sih. Walaupun nabrak dikit gak apa-apa lah. Tuker warna kita guys. Kelebaran, kelebaran, kelebaran. Malah off-road. Aduh, Tir, Tir, gimana sih bawahnya, Tir? Mantap. Asik. Turun ke gigi 3, guys. Ambil sisi dalam, mantap. Let's go. Let's go. Weh, weh, weh. Weh, weh. Gila, roadblocknya spawn depanku tadi, guys. Hampir aja. Ayo. Mantal juga kamu. Malu, bos. Kalah sama mobil kecil. Oke. Let's go. Mantap, mantap. Gigi 5. Belakang kita ada polisinya, guys. Dia crash. Lagian berani banget berurusan, guys. Ikut campur aja terus. Wih, easy belakang kita. Tidak semudah itu, Bang. Ya, Mbak. Ayo. Jaraknya lumayan jauh sama Easy. Let's go, let's go. Oke, roadblock. Mantap. Gigi 3. Gak apa-apa guys, gak apa-apa guys. Don't do anything stupid. Let's go. Yap, kita dapat uang 400.000 dalam kurun waktu 5 menit 13 detik untuk melawan Easy di balapan ini guys. Oke, yang mana ini ya? Oke. Widih, dapat mobilnya nggak tuh? Oke, okay, sama ini satu ya guys ya. Si performa satu guys. Wih, supercharger, gokil. Asik, big low. Next kita bakal lawan dia ya guys ya. Hah? Udah, gitu doang. Dia ngehubungin kita tuh kita udah ngelawan Easy cuma gitu doang. Sia-sia, rogrok. Yap, itu dia guys untuk balapan kita kali ini menggunakan mobil MX-5 Miata NC yang bekas dipakai oleh Om Fitra Eri. Ternyata mobilnya enak guys. Dan ya, aku seneng sih. Bapak gak nyesel beli mobil ini guys. Gila, gokil. Keren banget sih ini. So, oke guys, jadi mungkin itu dia untuk balapannya. Kita juga dapat satu mobil. Kita dapat mobilnya Easy guys.
So, oke, jadi sampai sini aja dulu guys videonya. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Aku harap kalian semua bisa kehibur dengan videoku. Mungkin kalian bisa komen kolom komentar di bawah. Mungkin kalau ada uang lagi, next kita bakalan beli mobil apa ya guys ya. Jadi sampai sini aja dulu videonya. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Aku harap kalian semua kehibur. Aku izin pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di next video. Oke, see you soon, have a good day and see you later. Bye-bye.